Hello guys, welcome back to my channel GNA Diary. Hari ini saya nak membuat bolu kukus tembikai yang cantik, lembut dan sangat sedap. Kalian mesti coba dekat rumah ya guys. Sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa like dan subscribe GNA Diary dan aktifkan tombol lonceng dekat tepi kanan tuh supaya tahu video-video yang akan saya upload selepas ini. Oke guys, thank you so much. Enjoy this video. Bahan-bahan yang kita perlukan, 1 butir telur, 200 gram gula, 200 gram tepung serbaguna, 50 gram tepung jagung, 250 ml santan masak, setengah sudu teh bubuk vanili, 1/4 sudu teh garam, SP, baking powder, pewarna makanan, saya guna kala merah, kala hijau dan coklat, dan biji selasih. Langkah pertama, kita siapkan bekas, masukkan gula, tepung serbaguna, tepung jagung, santan masak, telur, garam, bubuk vanili, dan SP. Kita mixer guna speed paling tinggi selama 15 menit ya guys. Selepas 15 menit, adonan pun dah putih pekat macam ni. Kita tambahkan baking powder. Kita mixer balik guna speed medium. Janji semua tercampur. Lepas tu, bahagikan adonan tu menjadi 4 bahagian. Untuk bahagian putih, kita sudah asingkan tepi ya guys. Adonan kedua, saya tambahkan pewarna makanan coklat. Bahagian ketiga, saya tambahkan pewarna makanan hijau. Kita kacau dulu sampai semua tercampur. Untuk bahagian keempat, saya tambahkan pewarna makanan merah. Selepas semua sudah siap, kita masukkan dalam piping bag supaya mudah masa kita nak tuang dalam acuan yang sudah kita letak paper case nanti. Langkah selanjutnya, kita siapkan acuan pengukus yang sudah kita letak paper case macam ni. Kita tuang dulu adonan kala merah. Lepas tu kita taburi dengan biji selasih. Untuk layer kedua, kita tuang adonan putih. Lepas tu kita timpa dengan adonan hijau. Untuk last kali, kita buat line guna adonan coklat.
Lepas tu ambil tusuk gigi, buat macam dekat video ya guys. Langkah selanjutnya, kita kukus selama 15 menit guna api besar ya guys. Selepas 15 menit, bolu dah mekar macam bunga. Siap kita angkat ya guys. Kita biarkan dulu supaya uap panas tuh berkurang. Satu resep ini menjadi 12 pieces ya guys. Untuk dua color yang ujung tuh, jadi bukan tembikai ya guys, pasal dia punya color merah udah habis. Tapi tak apalah, janji sedap. Tara, bolu kukus tembikai sudah jadi. Cantik kan? Rasanya pun sedap tau. Kalian mesti coba dekat rumah ya guys. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe GNA Diary dan aktifkan tombol lonceng dekat tepi kanan tuh supaya tahu video-video baru dari saya. Terima kasih untuk sesiapa yang sudah bantu support subscribe GNA Diary ya guys. Bagi yang belum subscribe jangan lupa ya. Saya tunggu. See you guys on my next video. Thank you.